cakap lagi. Sebab masih ada waktu lagi 6 menit. Okey, tak ada. Tak apa, ini boleh-boleh saja. Sebab saya jarang-jarang ke sini. Pertama kali saya ke sini, saya naik sampai ke tingkat yang ada jembatan tengah. Sampai situ saja. Atas tak boleh? 41. 41, maaf. Sampai tingkat 41. Belum boleh sampai ke atas tadi. Belum dapat roh. Coba. Untuk naik ke LCC saja susah. Karena ada besi di kasut kita, lepas lagi kasut, ya Allah, masuk ke dalam surga, hanya setakat naiknya, begitu susah, begitu sulit masuk ke masjid, tak ada pemeriksaan pun. Kalau naik ke atas sampai ke 386 pun dapat apa, di atas takat tengok pemandangan indah, alhamdulillah. Tapi tidak seindah pada waktu kita melangkahkan kaki kita masuk ke surau, juga masuk ke masjid. Rahmah, maghfirah yang nanti pada saat kita kembali kepada Allah, memang betul-betul kita perlukan. Satu saja ingin saya kongsikan. Tadi itu ingin supaya tidak ada yang komplain kalau mendengar ulasan-ulasan semacam itu. Kenapa tadi handphone disuruh dimatikan? Disarankan tetap tidak boleh dimatikan. Kenapa? Sebab kita berkomunikasi dan berhubungan dengan dunia luar sejak daripada pukul 8 pagi tadi itu sampai kepada pukul 1. Bebas. Nah, berhubungan dengan cara mana? Dengan cara seperti apa? Lagu mana? Tutup-tutup kepada kita masing-masing. Bahkan pada sesaat kita di masjid, sesaat kita beretika, sesaat kita di rumah Allah, masih juga disibukkan dengan peralatan komunikasi yang semahal apapun harganya mungkin akan kita laknat sebab dia mengganggu kesesatiran, kebenikan, dan kekhusyuan kita di waktu kita beribadah. Satu. Nyomong pahangnya ke lantan. Itu, paham. Paham. Benang. Benang? Oke. Okay. Sebutkan. Ini kita sama-sama. Saya yang belum ada tua, tapi saya juga pernah muda. Saya juga belum minat juga dengan bola sepak. Brazilnya paling seronok kalau enggak Brazil dengan Prancis atau Brazil dengan Uruguay atau Brazil dengan Argentina, ya pada itu Maradona masukkan gol yang berapa dengan tangannya. Dunia tak terasa sampai Maradona boleh menipu dunia pada saat itu. Gol menang Argentina gara-gara karena ada satu gol dimasukkan oleh Maradona dengan tangan. Sebutkan piala dunia yang mana? Piala Eropa atau permainan antara Italia melawan Prancis itu juga dengan kesebelasan-kesebelasan mana saja, atau sudah tidak jauh ke sana kemarin Indonesia Malaysia, beberapa kali Indonesia kalah tidak masalah. Dia bola. Kalau bola itu panjang, itu mungkin kita susah, tapi bola itu bulat. Jadi yang namanya bulat kadang-kadang ke sana pendulirnya, kadang-kadang ke sini pendulirnya. Yang penting jangan sampai stres kalau pada itu kita kalah. Bola bagaimanapun tetap bola itu adalah permainan. Jangan terlalu serius pada saat bermain. Bermain itu untuk kita bersukaria, untuk kita bergembira, bukan untuk kita tegang dan. Dan apa? Stres. Waktu tinggal 1 menit. Pertanyaannya kecil saja. Adakah daripada kesebelasan kelantan dan paham dengan strategi permainan 4-3-3 kelantan dan 5-3-2 paham, kemudian pada waktu berikutnya ternyata permainan daripada 3-3-4 atau daripada 7-2-1 atau juga 1-5-4 atau 1-1-8 penyerangnya supaya masuk gol. Biar kosongkan situ satu dan back cukup, tengah satu cukup, penyerang gampang. Kalau tak masuk juga mampu laku. Apa mampu laku? Allah mampuskan bagaimana? Kalau Allah matikan bagaimana? Pertanyaan. Ada seorang pemain bola sepak kemarin yang membawa handphone kepada syarat. Ayo. Bagaimana kesebelasan kelantan, paham, terangga, no epo, mana saja boleh memuliakan
hubungan kita dengan masjid. Itu ikhwan ini yang penting. Bagaimana pemain boleh off-kan? Bukan off-kan saja, dia tinggal handphonenya di luar, turun padang tanpa handphone untuk bertanding serius untuk melawan atau juga untuk bertanding dengan lawannya pada beberapa menit ke depan, sementara kita di rumah Allah kita tidak dapat memuliakan rumah Allah sehingga masing-masing disibukkan dengan urusan Facebook, SMS, komunikasinya dengan dunia luar, takkan padang lebih mulia daripada masjid. Cukup itu ada, insya Allah handphone akan kita matikan pada waktu kita berada di dalam masjid atau pada saat pengajian sedang berlangsung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.